Iya, dua personil kali ini melakukan serangan menjaga PT pertahanan dilakukan oleh Laskar. Dua personil kali ini melakukan serangan menjaga PT pertahanan dilakukan Laskar kali ini. Apakah mampu tipe bola di poker kali ini? Apa mampu merobohkan? Apa yang terjadi penyerangan begitu di sana? Nampaknya kali ini memang ragu-ragu saya dari satu personil tukar posisi. Penyerangan debu menyerangkan dari satu personil namun lepas. Si Puhung nomor 19 kali ini melakukan serangan. Apa yang terjadi? Serangan lebih mencerah, saudara. Nampaknya kali ini ialah kerja kali ini masih turun. Lintasan tengah kali ini masih mencoba menjaga benteng pertahanan. Nampaknya ini kerjasama, saudara. Kerjasama oleh Putra Damai. Diawal oleh Laskar Jaya kali ini. Apa mampu terima bola dibongkar kali ini? Apa satu personil, dua personil kali ini mencetak penyerangan demi penyerangan, saudara. Nampaknya kali ini memang berbahaya. Cuma tinggal dua langkah lagi. Makanya saya kembali Laskar kali ini masih mencoba serangan demi penyerangan, saudara. Namun apa satu personil di belakang sana kali ini? Ya, lintasan tengah si Kubu nomor 10 kali ini si pakai rambut jago. Dua personil kali ini melakukan serangan. Si punggung nomor 2 kali ini namun lepas. Iya, si pakai rambut jagung kali ini masih mencoba melakukan serangan. Penjaga benteng pertahanan dilakukan oleh Laskar. Lintasan tengah kali ini masih mencoba serangan demi mencerah, saudara. Apa mampu di Popolo tadi bongkar ketat? Iya. Namun lepas di belakang sana kali ini. Apa mampu di Popolo tadi bongkar kali ini? Namun lepas satu personil, tiga personil kali ini masih mencoba. Poloskan diri di depan sana kali ini masih mencoba menjaga benteng pertahanan dilakukan oleh Laskar. Pemain yang terbaik, saudara. Si Kubu nomor 2 kali ini melakukan serangan. Apakah mampu dibobol tadi bongkar kali ini namun menerobosan namun lepas. Ya, kurang sempurna, saudara. Kurang sempurna, kakinya masih mencoba namun gagal, saudara. Ternyata saudara di depan sana kali ini masih mencoba. Apa mampu? Nampaknya kali ini masih mencoba, saudara. Iya, dua personil kali ini melakukan serangan menjaga benteng pertahanan dilakukan oleh Laskar. Namun lepas satu personil, namun lepas bekatan rumah kali ini serangan demi penyerangan, saudara. Apa yang terjadi penyerangan begitu di sana? Nampaknya satu personil di bekas sana namun lepas. Nampaknya masih memang berbahaya. Wow. Iya, serangan demi serangan, saudara. Ternyata, saudara, namun gagal. Si Putra Damai namun gagal. Ternyata serangan demi serangan dilakukan oleh Laskar. Penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Putra Damai. Sudah. Iya. Dua personel cuma siap. Kali ini apa mampu dipopol dari bongkar kali ini? Apa mampu meroboskan dari Putra Damai? Nampaknya kali ini masih mencoba namun satu personil kali ini namun lepas. Nampaknya kali ini masih tukar posisi serangan demi menyerangkan, saudara. Apa yang terjadi? Penyerangan demi menyerangkan, saudara. Nampaknya kali ini masih mencoba dipopol dari bongkar kali ini dilakukan oleh Laskar. Iya, sementara kali ini masih mencoba melakukan serangan. Apa yang terjadi? Penyerangan demi penyerangan, saudara. Laskar kali ini apa mampu diroboskan? Lintasan tengah ketat. Lintasan tengah kali ini, wow, ternyata saudara, ternyata dipatahkan oleh Putra Damai. Namun
kali ini melakukan serangan namun gagal. Ternyata saudara dipatahkan oleh si Putra Damai. Aduh, Putra Damai. Pijat banget ya Purba. Iya, dua personel kali ini melakukan serangan penjaga PT yang berbahaya dan dilakukan oleh Laskar. Apa yang terjadi serangan yang berjalan-jalan? Iya, namanya kali ini satu personel namun dapat. Dari belakang sana kali ini masih menjaga saudara di melakukan serangan dilakukan oleh. Iya, satu personel yang berjalan. Ternyata saudara habis gagal. Serangan demi penjaga saudara dilakukan oleh Laskar. Namun gagal saudara. Iya, dua personil kali ini melakukan serangan penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Putra Damai. Namun dua personil namun lepas kali ini serangan demi penjaga saudara. Apa yang terjadi penjaga begitu diserang nampaknya kali ini sementara kali ini melakukan serangan. Apakah mampu dipaporkan dibongkar kali ini? Apakah mampu menerobosan dari penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Putra Damai? Satu personil, tiga personil. Iya, di satu personil di belakang sana kali ini melakukan serangan. Penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Putra Damai sebagai tuan rumah kali ini. Di depan sana kali ini masih mencoba leseker-leseker kali ini. Iya, apa yang terjadi penjaga demi penjaga serangan di belakang sana macet. Nampaknya kali ini masih mencoba saudara goyang-goyang. Si Putra Damai kali ini masih mencoba saudara bergoyang-goyang. Menjaga saudara, menjaga silas terlihat sebagai tuan rumah. Wow, sebagai tuan rumah saudara. Yo, Laskar Rian, penjaga PT pertahanan Putra Damai. Dia melakukan serangan apa yang terjadi penjaga demi penjaga saudara. Nampaknya kali ini masih mencoba dibongkar namun dapat dari Laskar. Apa yang terjadi saudara di depan sana? Nampaknya kali ini satu personel kali ini masih mencoba dibongkar kali ini masih mencoba merobohkan. Apa yang terjadi namun lepas satu personel. Namun lepas dari Laskar kali ini lintasan tengah kali ini masih mencoba. Iya, satu personel di belakang sana kali ini masih mencoba dibongkar kali ini masih mencoba saudara. Serangan demi serangan saudara. Ya, apa yang terjadi? Serangan demi serangan dilakukan oleh Putra Damai. Iya, satu personel. Apa mampu dibongkar atau dibongkar kali ini? Masih mampu. Merobohkan 60 napas dari Laskar kali ini. Serangan demi serangan saudara. Nampaknya di belakang di sana kali ini masih mencoba menerobohkan namun lepas dari Laskar kali ini. Iya satu, nampaknya kali ini memang berbahaya cuma 3-2 langkah lagi. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Putra Damai. Si Putra kedua kali ini masih mencoba leseker-leseker penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Laskar. Nampaknya kali ini memang berbahaya. Di depan sana kali ini memang berbahaya kali ini. Ia di depan kali ini penjaga PT pertahanan. Ia di depan. Namun satu personil kali ini namun lepas. Namun lepas kali ini di belakang sana kali ini namun dari belakang masih menuju depan bagaimana? Serangan demi penyerangan saudara dari lintasan pertama kali ini. Ia apa yang terjadi? Apa yang terjadi penyerangan demi penyerangan saudara? Nampaknya kali ini melakukan serangan penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Laskar. Ia bersama dari lintasan. Pak. Ya satu di punggung nomor 4 cuma tinggal 2 langkah lagi. Masih kurang ke bawah. Gerakan begitu di sana masih kurang cepat saudara dari Putra Damai. Ya kali ini masih mencoba. Serangan demi serangan penjaga PT pertahanan dilakukan oleh Putra dari Laskar kali ini. Putra Damai melakukan serangan penjaga PT pertahanan di belakang sana kali ini masih terjadi. Apa yang terjadi saudara? Wow, apa yang terjadi? Masih menggulurkan tangan. Masih berkenaan. Wow, ada banyak kali ini memang berbahaya. Ya, kenangan begitu di sana memang berbahaya. Berbahaya saudara. Itu
Laskar. Pemain yang terbaik saudara. Ya, belakang sana kali ini masih mencoba di kepala ketiga kali ini namun lepas. Nampaknya kali ini masih mencoba menerobosan namun berhasil dari Laskar. Iya. Balik kanan balik kiri kali ini. Ia lintasan tengah kali ini sebagai remuk cebul masih mengulurkan tangan. Ya, sepukul. Ya, nampaknya kali ini masih mencoba. Mencoba saudara. Nampaknya kali ini memang berbahaya. Cuma tinggal satu langkah lagi. Kepada semua penonton, mari kita saksikan. Cuma tinggal satu langkah lagi. Tukar jaga saudara, tukar jaga. Putra Damai kali ini. Ya, cuma tinggal buat. Ya, empat menit lagi. Ya. Iya saudara. Tukar jaga saudara, tukar jaga kali ini. Kalau Madura menjelang PT pertahanan. Ini yang benar. Mencoba satu persoalan di depan sana namun lepas. Apa yang terjadi? Penyerangan demi penyerangan saudara. Iya, apa yang kali ini satu persoalan di belakang sana kali ini masih mencoba. Kita turun dari bongkar kali ini. Apakah mampu menerobosan namun si punggung nomor empat kali ini. Selain demi penyerangan saudara, si pating kecil di belakang sana kali ini masih mencoba. Di bongkar dari bongkar kali ini namun gagal. Penjaga betul pertahanan dilakukan oleh Laskar. Nampaknya kali ini memang berbahaya. Sementara kali ini masih mencoba melakukan serangan namun lepas dari Laskar. Apa yang terjadi saudara? Dipasangkan oleh si punggung nomor 13 namun gagal si putra ramai kali ini. Iya, tukar jaga, tukar jaga. Laskar yang menangkan serang cuma 3-2 menit lagi pertandingan olahraga gawang super yang tercinta. Apakahnya kali ini masih mencoba di beberapa menit kali ini masih mencoba menerobosan apa yang terjadi namun lepas. Dua personel kali ini masih mencoba di beberapa dibongkar kali ini Laskar Jihan melakukan serangan. Nampaknya sementara kali ini melakukan serangan Laskar. Kali ini masih mencoba saudara beberapa dibongkar kali ini. Ia penjaga PT pertahanan dilakukan Putra Damai sebagai tuan rumah kali ini. Apa kemampuan menerobosan? Ia Laskar kali ini masih mencoba. Bapak gerakan begitu di sana oleh Laskar kali ini. Siap. Serangan di penjaga saudara. Apa yang terjadi penyerangan dari Laskar kali ini? Ya, apa mampu di Bapak Lotri bukan kali ini masih mencoba menerobosan namun berhasil. Serangan kali ini masih mencoba gerakan terkunci. Terkunci kali ini melakukan serangan oleh Laskar. Iya, masih ke kanan ke kiri saudara. Apa yang terjadi penyerangan di penyerangan saudara? Wow, apa mampu di Bapak Lotri lepas Laskar kali ini dari depan sana kali masih mencoba menuju belakang sana namun lepas. Satu personil dari belakang sana kali masih mencoba lepas. Iya, si punggung nomor 28 kali ini melakukan serangan. Iya, namun lepas dari Putra Damai kali ini masih mencoba saudara. Apa yang terjadi? Serangan demi serangan di belakang sana kali ini masih bertahan. Namun gagal kali ini melakukan serangan saudara. Nampaknya kali ini masih mencoba. Gerakan cuma tinggal 1 menit lagi. Cuma tinggal 1 menit lagi. Namun lepas kali ini kali ini masih melakukan serangan sampai jatuh. Ternyata dipatahkan oleh Putra Damai. Iya. Tukar jaga saudara, tukar jaga Putra Damai melakukan serangan menjaga PT pertahanan dilakukan oleh Laskar. Iya, lintasan pertama kali ini satu. Wow, berakhir pertandingan kali.